kami mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mustofa, STP, MSI. Bapak Ahmad, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di acara ini, kita sejenak menundukkan kepala dan juga menundukkan hati kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Tuhan kita agar pada hari ini acara bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Doa ini akan saya pimpin dengan sesuai agama Islam. Mohon Bapak Ibu yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kami, yaitu melakukan seminar pengabdian masyarakat. Berilah kelancaran acara ini dari awal hingga akhir, sehingga kami semua memperoleh manfaat dari acara seminar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang pandai bersyukur, dan dapat mengabdikan ilmu yang kami miliki untuk kesejahteraan masyarakat serta bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami menjadi seperti padi yang semakin berilmu, semakin tunduk dan taat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah lembaga Unisri tempat kami mengabdikan ilmu ini menjadi lembaga yang semakin besar dan dapat membuat kami semua semakin sejahtera serta dapat membuat kami lebih bersyukur dan berbudi pekerti yang luhur pada sesama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan kabulkanlah doa kami ini karena hanya Engkau yang dapat mewujudkan impian dan harapan dari makhluk yang Engkau lindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min qurrata wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia kepada Ibu Dorothea Ririn Indriastuti, SEMSI, dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Sutoyo, MPD. Juga yang saya hormati Bapak Lutfi yang sudah menyempatkan hadir ke Solo. Juga Bapak Ibu pimpinan universitas maupun pimpinan fakultas. Juga Bapak Ibu yang saya cintai semuanya hadir di sini pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Senadimas. Ini Senadimas yang ke-6, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. Untuk tahun ini kita mengambil tema pengembangan program pengabdian pada masyarakat dalam rangka penguatan UMKM.
di era Society 5.0. Total peserta, ini ada 92 peserta yang dari dalam Universitas Slamet Riyadi Surakarta, juga dari luar, dari Universitas 11 Maret, lalu ada dari Universitas Surakarta, juga dari Universitas Putra Bangsa. Terima kasih sudah berkenan hadir ikut dalam seminar pada pagi hari ini. Kita hadirkan pada hari ini Bapak Lutfi Ilham Ramdhani. Beliau adalah Koordinator Pengabdian pada Masyarakat DRTPM Kemendikbudristek Dikti. Jadi kalau sudah datang ke sini nanti proposal pengabdian ACC banyak mestinya ya. Ya, semoga begitu. Terima kasih karena kita kemarin sudah 4 dapat, kemudian matching fund Bu Penny juga dapat, salah satunya ini karena peran dari Pak Lutfi. Terima kasih. Bapak Ibu, jadi untuk acara ini terbagi 2 bagian. Jadi hari ini kita pleno dulu di ruang ini, kemudian dilanjutkan paralel yang berisi penyampaian materi pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan Bapak Ibu dosen nanti di ruang-ruang paralel. Jadi acara akan selesai sampai pukul 2 sekiranya. Cuman karena di sini ada Pak Lutfi, kalau pengen berdiskusi nanti jam 2 kita plenonya gitu. Semoga nanti bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin kehadiran Pak Lutfi di sini. Terima kasih semuanya. Demikian saya sampaikan. Sedikit untuk yang ikut dari luar, ini juga ada yang ikut Zoom, jadi kita live Zoom hari ini karena ada peserta daring dari UNSAS bagian Putra Bangsa dan 11 Maret. Jadi nanti sesudah acara di sini jangan live Zoom karena presentasi di ruang ini untuk yang dari eksternal. Burung cendrawasih, burung kalkun, burung beo. Terima kasih, matur nuwun sarang yo. Terima kasih. Sambutan Ketua LPPM kepada Ibu Yani Asriwi dan STP MGC MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat semuanya ya. Sehat dan bahagia, harus wajib bahagia. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Sutoyo MPD, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Insinyur Saiful Bahri M.Kom, juga Pak Lutfi Ilham Ramdhani Esos. Beliau adalah koordinator bidang pengabdian ya Pak dari DRTPM. Terima kasih rawuhnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ke Unisri. Dan inilah Unisri yang selama ini banyak, mungkin banyak ngerepoti Bapak juga dengan pertanyaan-pertanyaan kami seputar pengabdian. Nah, harapan kami dengan menghadirkan Bapak, nanti Bapak akan kami dalam tanda kutip kami manfaatkan Pak hari ini untuk diskusi dengan teman-teman, karena kami berharap kami bisa memperbaiki terus meningkatkan kualitas pengabdian dan juga sebisa mungkin tahun-tahun ke depan meningkatkan perolehan dana, perolehan proposal yang lolos pendanaan dari BIMA ngaten nggih. Nah, itu yang kami harapkan. Dan Bapak Ibu dosen semua, terima kasih sudah rawuh juga. Hari ini juga akan mempresentasikan hasil pengabdiannya sehingga kita nanti bisa saling mengevaluasi sejauh mana kualitas pengabdian kita dan luaran-luaran yang sudah dicapai. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, dan juga kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih sehingga acara ini bisa terselenggara. Nah, saya mengucapkan selamat mengikuti Senadimas. Nanti
kita bisa berdiskusi banyak dengan Pak Lutfi. Silahkan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan untuk menggali apa yang perlu dikembangkan dari program pengabdian kita di Unisri supaya lebih berdampak luas ke masyarakat, hasilnya nyata dan terukur begitu ya, dan luaran-luarannya tercapai. Baik, saya tidak berpanjang kata dan saya seperti biasa tidak bisa berpantun sehingga saya wakilkan nanti kepada MC, tadi sudah diwakili Ibu Ketua Panitia. Terima kasih, selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pembukaan acara oleh Rektor. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Sutoyo MPD, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Lutfi Ilham Ramdhani, Sarjana Sosial. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah berkenan rawuh untuk berbagi dengan keluarga besar Unisri dan tentunya dengan juga Ibu Bapak dosen dari perguruan tinggi yang ada di Solo Raya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Pak Insinyur Saiful Bakri M.Kom. Ini Pak Saiful ini pakai masker karena agak batuk, Pak. Menyadari akan kondisinya sehingga pakai masker, padahal waktu COVID tidak pernah pakai masker. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas, pimpinan program studi yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua LP2M beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu dosen yang kali ini hadir dalam rangka ikut mengikuti acara sekaligus nanti akan melaksanakan presentasi hasil pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, rasa syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat-Nya kita hari ini bisa ketemu di ruang seminar lantai 3 gedung B dalam rangka untuk melaksanakan Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat yang ke-6 tahun 2023. Ibu Bapak dan saudara sekalian, atas nama pimpinan universitas tentunya pertama menyampaikan terima kasih, meskipun tadi panitia juga sudah menyampaikan terima kasih, tapi atas nama pimpinan universitas menyampaikan terima kasih pada Pak Lutfi yang kali ini hadir yang kedua kali ke Universitas Slamet Riyadi. Pertama, beberapa bulan yang lalu di acara LP2M se-Jawa Tengah yang penyelenggaranya Unisri di Tawangmangu, tepatnya di Hotel Asri Tawangmangu, Unisri menjadi panitia dan Pak Lutfi didaulat oleh panitia untuk hadir di sana, banyak hal menyampaikan kepada kita sekalian. Dan kali ini yang kedua kali. Insya Allah Pak Lutfi berbagi kebaikan, saya kira tidak ada batasnya. Insya Allah nanti dalam masa-masa yang akan datang, Unisri tetap akan insya Allah mengundang Pak Lutfi berbagi kepada kami semuanya. Sekali lagi, terima kasih, mudah-mudahan Pak Lutfi tetap selalu sehat, ya, kemudian selalu sukses dalam karirnya di kementerian.
Ibu Bapak yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada LP2M Unisri yang kali ini menyelenggarakan Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat yang ke-6. Tidak disadari, ternyata kegiatan ini sudah 6 tahun berjalan. Ini apresiasi karena LP2M sudah melaksanakan manajemen dan tata kelola terkait dengan masalah penelitian pengabdian masyarakat di Indonesia. Sudah on the track menurut saya. Meskipun hasil yang diharapkan belum sesuai dengan harapan, tetapi tahapan itu sudah dilakukan dengan baik. Diawali dari sosialisasi kepada para dosen untuk menyampaikan proposalnya. Setelah proposal masuk, kemudian ada seminar proposal, ada reviewernya. Setelah clear dilaksanakan pengabdian itu, ada monep, ada laporan kemajuan. Meskipun ketua LP2M-nya kadang-kadang juga agak judek. Doyak-oyak kon laporan, ada yang belum. Itu wajar. Jangan jenuh-jenuh, bu, greteh. Kegretean ketua LP2M yang lama, ya, mohon diteruskan. Karena mengingatkan dalam kebaikan itu dapat pahala. Nah, gitu ya. Kalau mutung repot. Tetapi saya meyakini Bapak Ibu dalam tahapan itu tetap menyampaikan laporan kemajuan. Ada monep. Kemudian hari ini ada namanya Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. Ini luar biasa. Setelah itu nanti baru mengumpulkan laporan. Artinya tahapan yang dilakukan oleh LP2M menurut hemat saya itu sudah tepat. Mengikuti alur dari kementerian juga seperti itu. Hanya persoalan hasil, lah ini memang tergantung dari upaya kita semuanya. LP2M sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka kami mohon lanjutkan, Bu, perlu terus ditingkatkan kualitas dari tahapan itu sehingga tidak sekedar tahapan itu sekedar membatalkan kewajiban istilah. Jangan itu. Nah, ini penting. Kemudian yang ketiga, kami juga apresiasi kepada para dosen yang sudah melaksanakan tridharma perguruan tinggi khususnya Dharma Pengabdian Masyarakat. Karena ini anggaran dari universitas, ya harus dilaksanakan dengan baik. Meskipun anggarannya masih terbatas. Kami akan berusaha nanti menyampaikan kepada pengurus yayasan untuk meningkatkan pagu anggaran, baik penelitian maupun pengabdian. Nah, ini kebetulan Bu Dr. Widya Stuti ini selaku sekretaris yayasan. Saya kira nanti akan saya sampaikan dan insya Allah beliau akan bicarakan dengan pengurus yayasan dan mudah-mudahan tidak keberatan dan itu bisa direalisasikan. Karena apa? Ini karena penting persoalan-persoalan penganggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Karena disadari anggaran kita memang masih belum sesuai dengan harapan terkait dengan pendanaan. Tetapi karena loyalitas dari Ibu Bapak, maka meskipun anggaran sedikit, kegiatan penelitian dan pengabdian tetap dilaksanakan dengan baik. Hari ini sebagai bukti nyata bahwa Bapak Ibu sudah final melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dan diseminarkan. Dan sebenarnya itu untuk umum ya Bu ya, dari dosen-dosen PTN, PTS yang lain juga bisa mengikuti. Ini menurut saya luar biasa dan kami memberikan apresiasi sepenuhnya. Kata kunci untuk suksesnya pengabdian masyarakat, pertama ada pada pengelola LP2M itu sendiri, yang kedua tentunya ada pada para dosen. Ibu Bapak, kita sadari sepenuhnya bahwa tugas dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
Oleh karena itu, Tridharma perguruan tinggi ini baik penelitian, pengabdian maupun pengajaran harus kita pahami betul, ya, kita jiwai dan tentunya kita implementasikan. Ini menjadi satu kesatuan. Akan menjadi pincang manakala hanya ngajarnya bagus. Semua mahasiswa acung jempol, bintangnya 5, ngajarnya. Ya, tetapi pincang penelitiannya tidak bagus, pengabdiannya tidak bagus, ya tidak sukses. Karena ketiganya ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan itu harus dilakukan oleh dosen. Tes dosen baru itu aja lah, pertanyaannya apa coba tugas dosen? Pinter jawab, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Terus targetnya Anda nanti apa? Jadi guru besar. Itu janji-janji politik calon dosen. Nah kan tinggal nagih. Ingin jadi guru besar kan juga harus teliti, ngabdi, ngajar. Ini. Maka kami berharap mendorong pada kita semuanya, ya mari kita pahami betul. Ya, dikejar itu seperti apa, ngajar yang baik seperti apa, sakin paham. Penelitian yang baik seperti apa. LP2M akan berupaya ya, melakukan tahapan-tahapan penyusunan proposal itu secara baik. Saya sudah minta pada Pak BR1 dan kepada LP2M. Gambaran saya sederhana, sudah sering saya katakan, saya ulang lagi ini. Kenapa Unisri hibah-hibah yang diselenggarakan oleh kementerian itu dapat? Hibah PKKM tahun ini ada 3, ilmu hukum, akuntansi, kemudian komunikasi baik. Oh malah 5, ada yang akselerasi kurikulum. Proposalnya banyak lolos, bahkan perguruan tinggi lain sekelas kita tidak banyak selolos itu. Ini bukan karena keberuntungan, bukan. Nah, beruntung itu dongotok cukup. Bukan. Ini usaha keras dari teman-teman. Kolaborasi kerjasama tim yang hebat. Itu bisa. Artinya apa sebenarnya? Kita potensi untuk itu. Tapi persoalan penelitian, pengabdian, kenapa tidak sesukses hibah yang lain? Bapak Ibu pasti tahu. Karena dikerjakan sendiri-sendiri. Kelompok yang ngerjakan ya ketua. Anggotanya juga swarga nunut neraka wegah. Kan gitu, enggak ikut. Tapi bagaimana kalau sebuah proposal itu dibentuk tim dan tim ini mengerjakan bersama-sama? Saya yakin pengabdian tidak hanya 4. Bisa lebih dari 10. Karena dosen kita sekitar 150-an 4, tambah dosen lagi menjadi 160-an 5. Kenapa yang lolos 4? Persentasenya sangat kecil. Ini menjadi catatan kita semuanya. Maka Bu LP2M, bentuk pakar, kelompok pakar, segera lakukan pengerjaan proposal ini secara bersama-sama. Pak Lupti ini mau dihadirkan di sini 1 minggu 7 kali, tapi kalau pengerjaan kita individu, tidak mungkin itu bisa selesai. Tapi Pak Lupti dihadirkan 1 semester sekali, pengerjaan proposal bagus, berkualitas, insya Allah lebih dari 10. Ini tantangan kita semua. Saya yakin bisa. Banyak doktornya, banyak yang mau doktor. Tapi pengerjaannya karena individu. Ini jujur, kita akui seperti itu. Kamu tak ikut ke anu ya, anggota saya ya. Ya. Hanya seperti itu. Lah, ini analisis kita bersama. Saya sampaikan pada Pak Lupti, enggak masalah. Pak Lupti kan sudah dengan kita seperti keluarga sendiri. Ya sampaikan apa adanya. Kekurangan kita enggak apa-apa. Biar Pak Lupti nanti, Pak Lutfi ya, bisa menyampaikan arahan dan
solusi untuk kita semuanya. Ya, jadi itu harapan saya, sehingga tridharma itu kita pahami, kita jiwai, dan kita amalkan, insya Allah kita akan menjadi dosen yang sejati. Dosen yang sejati itu apa? Ya, dosen yang tridharmanya bagus. Ya. Sebetulnya masalah tridharma kan sesuatu yang selalu diungkapkan. Tetapi memang kadang-kadang tergantung bagaimana keseriusan kita dalam menyikapi itu semuanya. Ya. Terima kasih Bu Anita dulu yang sudah mengawali kenal dengan Pak Lutfi. Ya. Tadi saya sampaikan. Dulu LP2M-nya Bu Anita, Pak Lutfi, sekarang sudah jadi budek. Budekan gitu loh maksudnya. Budekan gitu ya. Budekan. Pak Lutfi tanya, tapi masih nyanyi ya? Oh masih. Kompetensi utama itu nyanyi kalau Bu Anita. Gitu. Ini. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu sudah ada berkenan hadir, mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi lembaga, bagi Bapak Ibu sekalian, dan tentunya pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan, yang tersebar di seluruh wilayah yang ada sesuai dengan peta dari fakultas masing-masing, itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan atas seizin Ibu dan Bapak sekalian, maka Sena Dimas ke-6 tahun 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Burung Cendrawasih di Irian Jaya, terima kasih, semoga Unisri jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor Bidang 1, Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, Ketua LPBM, dan Ketua Panitia untuk maju ke depan. Kami mohon silakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk memasuki acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber Bapak Lutfi Ilham Ramdhani Esos yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Riris. Tetapi sebelumnya seperti permintaan Ketua LPPM, saya harus memberikan pantun. Belum. Buah semangka, buah leci. Kalau dimakan enak sekali. Hari ini kita akan dapat materi dari narasumber Bapak Lutfi. Saya mewakili Ibu Ketua LPPM. Saya mewakili diri saya sendiri. Tidak pantun, tetapi ini saya buat nyanyian.
Sebentar ya. Jalan-jalan ke Tugu Monas, jangan lupa kita beli buah nanas. Jadi orang jangan suka malas, ayo kita ikut saja Senadimas. Ya, terima kasih. Kepada Bapak Lutwi Ilham Ramdhani Esos untuk menempatkan diri, dan kepada Ibu Riris selaku moderator untuk memimpin jalannya acara Senadimas hari ini. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Yosep selaku MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Lutwi Ilham Ramdhani, Sarjana Sosial, selaku narasumber hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Insinyur Saiful Bahri, M.Kom. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan Bapak Ibu peserta Senadimas hari ini yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Senadimas Unisri dengan tema pengembangan program pengabdian pada masyarakat dalam rangka penguatan UMKM di era Societe 5.0. Pada hari ini, Sabtu 30 September 2023, saya Sri Riris Sugiyarti yang akan memandu seminar hari ini yang akan kita mulai kalau menurut jadwal itu jam 9, selesai nanti kurang lebih jam 11. Bapak Ibu yang saya hormati, belum selesai dengan hiruk-pikuknya revolusi industri 4.0, kita kembali dikejutkan dengan konsep baru, yakni Societe 5.0, di mana era ini diprediksi akan menghilangkan banyak pekerjaan sepanjang tahun karena akan digantikan oleh mesin. Ujungnya apa? Adalah pengangguran. Namun, konsep ini juga berpotensi untuk mendatangkan pekerjaan baru. Pertanyaannya, skill apa yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang di era ini? Kemudian, akankah pendidikan kita mampu menghadapi kemajuan dari digitalisasi pendidikan? Lalu yang ketiga, inovasi seperti apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam memperkuat UMKM dalam menghadapi era Societe 5.0. Ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang kompeten di bidangnya, Koordinator Pengabdian pada Masyarakat DRTPM Kemendikbudristekdikti. Kita sambut bersama Bapak Lutwi Ilham Ramdhani, Sarjana Sosial. Mohon tepuk tangannya. Sebelum beliau menyampaikan paparannya, sedikit saya sampaikan CV-nya. Selama karirnya, beliau telah berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan pengabdian pada masyarakat. Beliau juga telah menerbitkan berbagai makalah ilmiah
dan artikel yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman kita tentang pengabdian kepada masyarakat. Selain pengalaman akademisnya, beliau juga aktif berpartisipasi dalam berbagai proyek dan inovasi yang relevan dengan topik seminar hari ini. Beliau juga sering diundang sebagai narasumber di berbagai seminar, baik itu nasional maupun internasional. Hari ini, Bapak Luffy akan berbagi pandangan dan pemahaman tentang pengembangan program pengabdian masyarakat dalam rangka penguatan UMKM di era Society 5.0. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Luffy untuk menyampaikan paparannya yang inspiratif. Mari kita beri tepuk tangan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Slamet Riyadi, Bapak Profesor Dr. Dr. Ande Sutoyo MPD beserta jajarannya, yang saya hormati para wakil rektor, para ketua lembaga, ketua LPPM, kemudian yang saya hormati para pimpinan fakultas, para pimpinan prodi, dan Bapak Ibu dosen peserta seminar pengabdian kepada masyarakat nasional yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu yang bergabung secara daring melalui Zoom. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan seminar pengabdian kepada masyarakat nasional ke-6 dengan tema pengembangan program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguatan UMKM di era Society 5.0. Untuk saat ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor, bagaimana untuk teman-teman dosen dari Unisri dapat melaksanakan untuk Tridharma perguruan tinggi, tidak hanya pendidikan dan pengajaran, namun melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya apabila kita melihat pada saat ini di dalam pengumuman di BIMA, bahwa saat ini sedang dalam masa pemutakhiran data Sinta, Bapak Ibu, hingga tanggal 31 Oktober 2023, yang mana nanti bulan berikutnya akan dilaksanakan untuk klasterisasi perguruan tinggi untuk melaksanakan program untuk pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024. Saya coba untuk share screen Bapak Ibu, sudah langsung dari baik, untuk tema pada hari ini yaitu pengembangan program pengabdian dalam rangka penguatan UMKM era Society 5.0. Next. Untuk DRTPM tentunya merupakan direktorat baru Bapak Ibu, jadi menyesuaikan sesuai untuk Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021, yang mana untuk tugasnya merupakan tugas turunan dari tugas Ditjen Diktiristek sesuai dengan pasal 177. Jadi untuk program-program kebijakan mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masuk di dalam ranah tugas dari DRTPM. Next. Untuk strukturnya sendiri, jadi apabila Bapak Ibu melihat untuk program-program yang ada berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari hulu hingga hilir, saat ini dibagi 3 substansi, yaitu yang pertama substansi penelitian, yang mana untuk program-program riset mulai dari pendanaan hibah kompetitif nasional, kemudian program PUIPT, Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi, dan juga kerjasama luar negeri, itu berada di substansi penelitian. Kemudian untuk substansi pengabdian kepada masyarakat, untuk program-program pendanaan hibah kompetitif, pengabdian kepada masyarakat, BOPTN, kemudian ada juga program KOSA Bangsa, kolaborasi sosial membangun masyarakat, yang mana
perguruan tinggi lintas klaster berkolaborasi menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah prioritas Kosa Bangsa melalui program pengabdian kepada masyarakat, dan kemudian ada juga program bantuan biaya luaran prototipe, yang mana untuk program tersebut merupakan bantuan untuk para peneliti dapat meningkatkan tingkat kesiap terapan teknologi dari TKT 3 hingga TKT 9. Apabila ditarik dengan tema pada pagi hari ini di era society 5.0, era super smart society, masyarakat yang super cerdas, tentunya untuk Purwarupa merupakan cikal bakal dari produk yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Kemudian untuk yang ketiga, untuk substansi KIP, kekayaan intelektual dan publikasi, program-program dari akreditasi jurnal melalui Arjuna, program-program untuk peningkatan kualitas publikasi di jurnal nasional, baik Sinta 1 hingga Sinta 6, dan terindeks reputasi internasional, baik di Scopus dan Web of Science, serta peningkatan kualitas pengelolaan jurnal, itu berada di KIP, termasuk untuk penguatan sentra kekayaan intelektual dan drafting paten. Sehingga dari mulai penelitian, pengabdian, kemudian outputnya riset, untuk output risetnya berupa publikasi dan kekayaan intelektual berada di Direktorat DRTPM. Next. Nah, ini beberapa tantangan yang saat ini mengapa program riset dan pengabdian kepada masyarakat merupakan wajib atau jalan keluar dari permasalahan yang ada di masyarakat. Dari mulai kesenjangan, kemiskinan, pemenuhan kesehatan, capaian pendidikan, hingga ketergantungan impor. Jadi apabila Bapak Ibu lihat untuk produk-produk yang digunakan oleh kita setiap harinya, mayoritas berupa untuk produk-produk impor. Tentunya itu perlu ada untuk program yang menjadi jalan keluar dari permasalahan ini. Next. Pada tahun 2022, Bapak Ibu, ada Inpres Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Untuk kami yang berada di kementerian dan juga untuk lembaga lainnya, dengan Inpres ini untuk pengadaan seluruh barang tentunya harus dengan syarat TKDN, tingkat komponen dalam negeri, di atas 40%. Sehingga apabila kami mengadakan laptop ataupun kendaraan, menggunakan untuk produk-produk dalam negeri. Contohnya untuk laptop yang saat ini digunakan oleh teman-teman di kantor kami khususnya, merupakan laptop-laptop dengan tingkat TKDN di atas 40%, dan untuk prosesnya menggunakan untuk e-katalog untuk pembeliannya. Kemudian ada yang kedua, Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Untuk Kemenko PMK mengeluarkan untuk daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim, yang mana untuk percepatannya dilaksanakan secara bersama-sama bersinergi antar kementerian, dan salah satu program yang beririsan dengan Inpres nomor 4 ini merupakan program Kosa Bangsa, yang mana pelaksanaannya yaitu difokuskan di daerah tertinggal dan juga di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim. Next. Nah, ini beberapa potret dari masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, masih banyak untuk kemiskinan, kesenjangan, baik itu infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan. Next. Next. Nah, ini juga menjadi PR dari kita semua, apalagi untuk Bapak Ibu dosen selaku pengajar di dalam lembaga institusi pendidikan tertinggi yang beririsan dengan masyarakat, tentunya harus mengimplementasikan mengenai prodi keunggulan dari Bapak Ibu terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Next. Dan untuk program-program pengabdian kepada masyarakat dan juga tadi bagaimana menyambut era society 5.0, untuk pemerintah pun sudah mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini untuk Social Development Goals
ada 17 dan dilaksanakan hingga tahun 2030, tentunya beririsan dengan apa-apa yang disiapkan, bagaimana bahwa masyarakat saat ini sudah bukan lagi masyarakat dengan society 4.0 yang mana berfokus di informasi, namun saat ini berfokus pada era super smart society. Dan apa-apa yang nantinya akan ditimbulkan dari adanya society 5.0 tentunya saling beririsan dengan apa yang ada di SDGs, Social Development Goals, di mana 17 tujuan ini nantinya akan dilaksanakan secara bersamaan hingga tahun 2030. Next. Begitu pula apa yang dicanangkan Bapak Ibu apabila kita melihat kilas balik ke tahun 2019, apa yang dicanangkan oleh Bappenas, Indonesia 2045, ada 4 pilar dan di sana pilar-pilarnya bagaimana mendorong masyarakat Indonesia menuju Indonesia emas, masyarakat yang unggul, maju, berpendidikan, dan secara sehat baik jasmani maupun rohani. Next. Nah ini saat ini seperti kita ketahui bersama dari mulai society 5.0 bagaimana masyarakat diawali waktu itu dengan berburu, kemudian lanjut ke masyarakat 2, masyarakat bercocok tanam, kemudian setelah itu masuk kepada revolusi industri, penemuan mesin uap, dan kemudian lanjut kepada society 4.0, masyarakat informasi yang mana segala sesuatunya berhubungan dengan internet, data-data berada di server, masyarakat menarik data dan menggunakan di dalam kesehariannya, dan saat ini untuk sejak 2019 yang mana untuk ketika itu Perdana Menteri Jepang kemudian mencoba mengimplementasikan untuk society 5.0, super smart society, karena melihat untuk masyarakat di Jepang yang sudah lanjut usia, kemudian juga setelah itu secara demografi untuk masyarakat yang produktif lebih sedikit dari masyarakat yang non produktif, sehingga apa-apa yang dilaksanakan teknologi menyesuaikan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk teknologi dan manusia berdampingan diimplementasikan untuk Internet of Things dan juga Artificial Intelligence, sehingga apabila kita lihat saat ini untuk di Jepang segala sesuatunya sudah beririsan dengan yang namanya teknologi. Apabila kita ke bandara untuk informasi dan lainnya sudah menggunakan robot. Kemudian apabila kita berbelanja untuk didukung oleh beberapa produk di sana, pengembang teknologi, sudah tidak ada yang namanya kasir, tinggal memasukkan untuk barang-barang belanjaan ke satu mesin, nanti setelah itu dibungkus oleh mesinnya, dan untuk harganya pun tinggal membayar menggunakan uang elektronik. Begitu pula untuk apabila kita akan memesan untuk kuliner di sana pun sama Bapak Ibu. Kita tinggal sama seperti halnya di sini, menekan untuk menggunakan mesin, apa-apa yang kita pesan, dimasukkan untuk pembayarannya langsung, nanti diterima pesannya oleh chef di sana, kemudian setelah itu ketika mengambilnya pun sudah menggunakan untuk alat yang nantinya akan menyesuaikan apabila makanan sudah jadi. Jadi mau tidak mau dengan era yang semakin canggih, untuk teknologi yang semakin pintar, kita mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. Terutama untuk UMKM, bagaimana apabila kita lihat saat ini, mungkin beberapa tahun lalu kita tidak menyangka bahwa untuk memesan makanan akan sangat mudah, contohnya melalui aplikasi untuk GoFood, dan juga bagaimana untuk pembayaran tinggal menggunakan uang elektronik ataupun menggunakan uang digital maupun QRIS, dan bagaimana juga untuk saat ini untuk produk-produk marketing pun saat ini apabila yang masih hangat, bagaimana marketing melalui TikTok saat ini dengan kebijakan pemerintah diberhentikan, dikarenakan memang tingkat pengaruhnya kepada sepinya pelanggan yang berada di pasar-pasar tradisional, baik itu di Tanah Abang maupun pasar lainnya, itu sangat signifikan. Namun tentunya apabila kita melihat pembelajaran bahwa untuk segala sesuatu itu akan yang tidak menyesuaikan dengan zaman akan tergerus dengan teknologi. Untuk misalkan TikTok dilarang, nanti akan muncul juga untuk aplikasi-aplikasi baru, cara-cara inovasi baru, bagaimana memasarkan produk-produknya, yang pada akhirnya mau tidak mau untuk masyarakat akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sama halnya ketika dahulu bagaimana untuk
ojek konvensional selalu bentrok atau menolak dengan kemajuan zaman dengan adanya Gojek. Namun mau tidak mau saat ini masyarakat memilih yang lebih praktis, lebih safety, lebih murah, sehingga mau tidak mau dengan masyarakat 5.0 untuk Bapak Ibu dosen pun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Contohnya ketika kemarin pandemik, Bapak Ibu yang tadinya tatap muka, kemudian ada alternatif baik itu menggunakan untuk Microsoft M-Team ataupun menggunakan Zoom, kemudian juga untuk belajar saat ini sudah dapat menggunakan untuk virtual reality, kemudian dosen dan juga untuk di dunia avatar sudah bisa masuk, sehingga di Dikti pun saat ini ada superkomputer bekerja sama dengan Nvidia, memiliki beberapa untuk superkomputer yang mana apabila biasanya di komputer biasa melakukan analisis data dilaksanakan berhari-hari, namun ini dapat digunakan dalam hitungan jam saja. Jadi memang era kemajuan saat ini Bapak Ibu harus menyesuaikan, termasuk yang beririsan dengan penelitian Bapak Ibu. Next. Ini yang beririsan dengan penelitian dan pengabdian untuk DRTPM. Bapak Ibu tentunya yang hadir di ruangan ini sudah memiliki untuk akun Sinta Bapak Ibu ya. Apa ada yang belum memiliki akun Sinta? Sudah semua ya. Nah, untuk Sinta mulai pada tahun 2018 ketika itu diawali dengan pertanyaan oleh Bapak Presiden ketika menanyakan mengenai ahli mengenai bidang ilmu di suatu daerah tertentu. Pada tahun itu sangat susah sekali kita melihat atau melacak siapa pakar di bidang ilmu misalkan di kelautan atau di perikanan, karena kita tidak punya untuk database baik itu secara individu maupun secara institusi. Setelah ini untuk Sinta sudah memasuki untuk Sinta versi 3 yang mana sudah semakin banyak yang terintegrasi untuk data-datanya dan saat ini digunakan menjadi syarat dari eligibilitas ketika Bapak Ibu akan mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menggunakan Sinta Score overall. Dan untuk proses bisnis tentunya Bapak Ibu saat ini menggunakan BIMA, basis informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mana berintegrasi dengan Sinta dan juga dengan PD Dikti. Sehingga apabila dahulu untuk reviewer melihat mengecek rekam jejak Bapak Ibu satu-satu, sekarang sudah menggunakan untuk platform yang secara cerdas menggunakan AI sudah dapat menganalisis dari performa Bapak Ibu di dalam penelitian, kemudian di dalam pengabdian kepada masyarakat dan juga capaian lainnya. Kemudian saat ini yang sedang kami kembangkan yaitu adalah e-katalog. E-katalog nantinya akan berisikan data-data capaian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga untuk fokus-fokus untuk risetnya, kemudian luaran-luarannya untuk publikasinya, baik itu artikel, baik itu untuk skripsi, tesis, disertasi, nanti tinggal mencari di e-katalog, pakarnya siapa, bidang ilmunya apa, bidang fokusnya apa, nanti akan muncul. Dan kemudian untuk yang keempat, yaitu untuk aplikasi Arjuna. Arjuna tetap ada, digunakan untuk proses akreditasi jurnal nasional, yang mana untuk quality control dan quality assurance-nya menggunakan Arjuna saat ini. Jadi nantinya akan ada 4 platform, kami menyesuaikan juga, memudahkan untuk para stakeholder, pemangku kepentingan, yaitu Sinta, Bima, kemudian Arjuna, dan juga e-katalog. Next. Nah ini yang tadi, bagaimana e-katalog nantinya akan dikembangkan dan dilakukan integrasi data, dari mulai data-data yang berada di Garuda, Garuda itu Garuda Rujukan Digital, yaitu e-jurnal, referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam melakukan untuk penelitian. Kemudian ada juga Indra, Indra merupakan produk dan prototype, nanti bergabung di dalam e-katalog. Kemudian ada Rama, repositori tugas akhir mahasiswa, bagaimana untuk skripsi, tesis, disertasi, bergabung di dalam repositori Rama. Kemudian ada juga untuk data-data dari Sinta dan Bima, nanti akan digabung bersama, dikembangkan di dalam e-katalog atau e-library,
dan juga nanti menggunakan search engine sehingga Bapak Ibu mudah menelusur untuk apa-apa apabila akan melakukan penelitian atau membutuhkan untuk referensi. Next. Nah, ini merupakan salah satu PR tentunya untuk Dikti di dalam mulai dari pendidikan pengajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat, yang mana untuk produk-produk riset seharusnya ketika hilirisasi, kemudian TKT-nya 7 hingga 9 masuk riset pengembangan, seharusnya dapat ditangkap oleh dunia usaha, dunia industri. Namun apabila kita lihat untuk ketertarikan dunia usaha, dunia industri atau DUDI kepada hasil riset dosen saat ini masih kecil. Mereka memiliki divisi R&D sendiri, mengembangkan sendiri untuk teknologi dan inovasi, melihat kebutuhan yang ada di masyarakat. Tentunya untuk dosen seharusnya untuk hasil-hasil risetnya dapat hilirisasi kepada masyarakat dengan kerjasama melalui industri. Oleh karena itu apabila kita lihat saat ini untuk program matching fund kedai reka mempertemukan untuk dunia usaha, dunia industri dengan hasil riset TKT 7 hingga 9 sehingga nantinya dapat berkolaborasi menggunakan dadan pandadan 1 banding 1 dan nanti hasilnya dapat diimplementasikan atau diperuntukkan untuk masyarakat seperti itu. Next. Nah ini untuk kebijakan program pengabdian kepada masyarakat. Memang saat ini Pak Direktur sangat fokus di dalam programnya. Apabila pada tahun 2022 dana awal program pengabdian kepada masyarakat adalah 16 miliar, kemudian di akhir tahun penyerapannya dengan dana tambahan total adalah 56 miliar. Namun pada tahun ini awal tahun Pak Direktur memberikan anggaran yaitu 100 miliar Bapak Ibu untuk program pengabdian kepada masyarakat, yang mana 70 miliar untuk program pendanaan hibah kompetitif BOPTN dan yang 30 miliar untuk program kosa bangsa. Jadi apabila tadi Pak Rektor menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa seharusnya untuk proposal-proposal yang didanai dari Unisri lebih banyak dari proposal yang masuk, tahun ini ada 4 dari Unisri didanai pada tahap kedua, seharusnya memang untuk tahun-tahun berikutnya dengan melihat indikator yang ada baik secara administrasi maupun substansi itu dapat memenuhi untuk standar minimum. Dan tentunya ada caranya, ada parameternya. Dan tentunya saat ini kami berfokus bagaimana hasil-hasil pengabdian, hasil-hasil riset dari Bapak Ibu dapat dibawa teknologi inovasinya kepada masyarakat dan masyarakat dapat menggunakan, terbantu melihat permasalahan yang ada di masyarakat dan setelah itu diterima oleh masyarakat dan masyarakat menggunakannya secara berkelanjutan sehingga nantinya meningkatkan level pemberdayaan masyarakat lintas strata sosial ekonomi politik dan nantinya menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat tentunya melalui program pengabdian kepada masyarakat. Jadi fokus di berkelanjutan di teknologi inovasi bukan pengabdian kepada masyarakat yang sifatnya sporadis, hanya dilakukan satu atau dua minggu. Next. Nah, ini apabila kita lihat saat ini tentu tidak asing dengan MBKM dan juga dengan indikator kinerja utama Bapak Ibu. Ada 8 kinerja utama dan juga ada keterlibatan mahasiswa di tiap-tiap program dari DRTPM. Dan ini merupakan 2 dari 12 untuk persyaratan seleksi administrasi ketika Bapak Ibu mengusulkan untuk proposal pengabdian kepada masyarakat. Next. Apabila Bapak Ibu mengusulkan untuk proposal, nanti akan ada pertanyaan mengenai Bapak Ibu untuk pelaksanaannya itu dalam rangka mewujudkan IKU berapa. Jadi minimal ada 2 IKU yang dapat diwujudkan di dalam program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya apabila kita lihat untuk IKU yang paling dekat adalah IKU 5 untuk DRTPM. Bagaimana hasil riset dibawa ke masyarakat, dapat digunakan oleh masyarakat, dan juga outputnya yang berupa publikasi dapat disitasi oleh masyarakat akademik lainnya, sehingga tentunya dengan mengedepankan novelty atau kebaruan serta originalitas
untuk ilmu terus berkembang seperti itu melalui sitasi dari artikel ilmiah yang dipublish di jurnal baik itu nasional maupun internasional. Dan masyarakat yang menggunakan pun nantinya akan berkelanjutan sehingga di tiap tahunnya terdapat level kenaikan level dari pemberdayaan masyarakat. Dan untuk IKU yang lainnya pun, tujuh IKU lainnya merupakan IKU yang juga memang menjadi sama pentingnya dengan IKU nomor 5. Next. Nah, ini untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apabila kita lihat saat ini untuk program-program magang dan studi independen bersertifikat, bagaimana mahasiswa-mahasiswa mulai magang, kemudian juga di setiap program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa apabila yang sifatnya untuk pemberdayaan berbasis kemasyarakatan minimal melibatkan 2 mahasiswa dan dapat direkognisi minimal adalah 5 SKS. Dan untuk program-program yang sifatnya skema pendanaan multi tahun itu melibatkan mahasiswa minimal 4 mahasiswa. Jadi mau tidak mau ketika melaksanakan menulis proposal, Bapak Ibu melibatkan 2 mahasiswa, kemudian disampaikan mahasiswa tersebut fungsinya apa, tugasnya apa, apa-apa yang dilakukan, kemudian setelah itu untuk rekognisinya berapa SKS dicantumkan di dalam proposal. Sehingga dari hal tersebut Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk standar minimum untuk administrasi. Next. Nah, ini Indonesia ada 2.157 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, yang mana dari total 2.157 tentunya DRTPM harus memiliki kebijakan dengan pendanaan terbatas untuk perguruan tinggi tersebut tetap harus melaksanakan untuk bagian dari Tridharma, yaitu penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, untuk program-programnya kami setelah melihat apa yang ada potret di masyarakat di perguruan tinggi, maka dibagi menjadi 4, yaitu untuk bersifat afirmasi atau enabling. Perguruan tinggi di kelas terbawah dapat dengan program tersebut dapat naik, dapat coba melakukan untuk penelitian dan pengabdian melalui afirmasi, sehingga nantinya baik secara individu kemudian berimpact kepada institusi untuk Sinta skornya dapat naik, dan dari klaster yang bawah, klaster binaan dapat naik perlahan ke klaster pratama dan juga ke klaster madya tentunya. Dan setelah itu ada yang sifatnya penugasan, kami melihat untuk pemetaan perguruan tinggi ada yang fokusnya dititik beratkan di kopi, ada yang di pangan, di energi, itu yang nantinya kami lakukan untuk penugasan. Kemudian ada yang bersifat kompetitif seperti yang Bapak Ibu ikuti setiap tahunnya, hibah pendanaan kompetitif dibuka untuk umum skema-skemanya baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Dan kemudian yang terakhir untuk yang sifatnya kolaboratif. Kolaboratif di sini yaitu 70% dari program pengabdian kepada masyarakat mewajibkan kolaborasi lintas klaster, sehingga dengan adanya kolaborasi masing-masing perguruan tinggi dengan segala keunggulan karakteristiknya itu dapat saling mengisi sehingga nantinya untuk pelaksanaan program pengabdian dapat berlangsung dengan lancar, bersinergi. Next. Nah, ini untuk tahun ini akan dilaksanakan kembali apabila tahun lalu dilaksanakan untuk klaster dari 4 menjadi 5 Bapak Ibu ya, dari mulai mandiri, utama, madya, pratama, binaan. Tahun ini pun setelah Oktober akan dilaksanakan untuk klasterisasi perguruan tinggi, dan klasterisasi ini impact-nya kepada skema yang dapat diikuti oleh perguruan tinggi tersebut. Dan tentunya dari 5 klaster ini selain melalui untuk basis untuk Sinta Skor juga menggunakan untuk berbasis akreditasi perguruan tingginya. Dan ada di sini untuk klaster binaan merupakan non-kualifikasi dikarenakan salah satunya tidak memenuhi untuk ambang batas. Jadi ambang batas di sini perguruan tinggi tersebut masih memiliki prodi kurang dari 5 dan memiliki dosen kurang dari 25 sehingga tidak dapat masuk dalam kategori atau dikualifikasikan di dalam klasterisasi. Next. Nah, ini Bapak Ibu
apabila tahun ini awal tahun ini dilihat untuk 3 tahun untuk capaian Bapak Ibu, maka untuk yang berikutnya di akhir tahun ini akan dinilai untuk capaian Bapak Ibu dari 2020, 2021, dan 2022. Dan tentunya untuk pelaksananya pun dinormalisasi dengan data-data yang ada di PDDikti, baik dosen aktif maupun program studi aktif. Nah, kemudian juga di sini Bapak Ibu, oleh karena itu, karena untuk Sintaskor afiliasi merupakan kumpulan dari Sintaskor dosen, tentunya Bapak Ibu silakan memutakhirkan data-datanya sehingga nantinya khususnya bagi institusi untuk Unisri dapat meningkat untuk klaster perguruan tingginya. Next. Nah, ini formula klasterisasinya Bapak Ibu. Jadi yang paling tinggi apabila dilihat merupakan publikasi 25%, kemudian tak kalah pentingnya untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 15%. Begitu juga dengan kelembagaan. Kelembagaan di sini dalam arti akreditasi prodi dan juga jurnal yang terakreditasi di lembaga tersebut. Kemudian juga setelah itu untuk kekayaan intelektual di sini capaian dari dosen, baik itu paten, paten sederhana, varietas tanaman, merek, rahasia dagang, seperti itu. Kemudian di sini ada juga untuk sumber daya manusia, dilihat dari jabatan fungsional dosen-dosen di perguruan tinggi tersebut, dan ada revenue generating yang saat ini belum digunakan pada awal tahun lalu. Untuk tahun ini kemungkinan besar akan digunakan, bagaimana dari riset dan pengabdian kepada masyarakat ada revenue generating yang dapat diukur, kemudian nanti akan diformulasi menggunakan rumus sehingga dari hasil klasterisasi ini dibagi menjadi 5 klaster. Next. Nah, ini ada apabila kita lihat ada 40 perguruan tinggi yang berada di klaster mandiri Bapak Ibu. Kemudian setelah itu 160 yang berada di klaster utama dan juga 80% sisanya berada di klaster madya, pratama, dan binaan. Dari potret yang kita lihat untuk klasterisasi perguruan tinggi, tentunya kolaborasi merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Bagaimana kita sharing resource antar perguruan tinggi, untuk perguruan tinggi yang memiliki teknologi inovasi yang berada di klaster atas dapat bekerja sama dengan klaster bawah, pratama dan binaan, yang lebih memahami untuk konteks dari masyarakat yang ada di sekitar, permasalahan yang ada, sehingga dengan bahu-membahu, apalagi dilaksanakannya untuk kolaborasi pentahelix dari mulai pemerintah, kemudian juga perguruan tinggi, media, dunia usaha, dunia industri, kemudian untuk teman-teman masyarakat, itu dapat mengoptimalkan apa-apa yang dilaksanakan di dalam program pengabdian kepada masyarakat. Next. Nah, ini potret dari Universitas Slamet Riyadi, Bapak Ibu, di Matrix Cluster ya, saat ini berada di Cluster Madya, dan ada 9 jurnal terakreditasi, mudah-mudahan kedepannya dapat meningkat untuk secara kuantitas maupun kualitas, dapat menembus untuk Sinta 1 dan Sinta 2. Kemudian untuk total dosennya ada sekitar 153 Bapak Ibu ya. Dan ini yang nantinya untuk matrix cluster ini pada akhir tahun akan diukur kembali seberapa besar peningkatan dari performa Bapak Ibu, baik itu melakukan untuk pendidikan pengajaran beserta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta outputnya yang nantinya berupa publikasi dan kekayaan intelektual. Dan ini yang nantinya dari klaster ini akan menentukan skema-skema apa saja yang dapat diikutsertakan. Next. Nah, ini Bapak Ibu ada skema pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi 3. Berbasis kemasyarakatan, kemudian berbasis wilayah, dan berbasis kewirausahaan. Apabila Bapak Ibu berada di klaster madya dapat mengikuti seluruh skema kecuali dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pemula ya, yang memang diperuntukkan untuk perguruan tinggi yang berada di klaster binaan. Dan pada tahun ini teman-teman Unisri mendapatkan untuk 4 proposal yang didanai dalam ruang lingkup yaitu pemberdayaan kemitraan masyarakat atau PKM. Mudah-mudahan untuk yang tahun anggaran 2024 makin menyebar kepada skema lainnya,
dan juga ruang lingkup dari pengabdian kepada masyarakat lainnya. Next. Ini pengumuman mengenai pemutakhiran data Sinta, Bapak Ibu ya. Jadi sudah diumumkan, kemudian juga di kami informasikan ini di sosial media kami, sosial media Bima, bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan sinkronisasi, baik itu publikasi, kekayaan intelektual, kemudian juga untuk khususnya untuk LPPM, di sini apabila untuk dana dari DRTPM tinggal melakukan sinkronisasi, karena nanti tersinkronisasi dengan Bima. Namun untuk data-data yang sifatnya internal, pendanaan internal dan juga perdanaan kerjasama luar negeri, silakan di-input di dalam Excel, kemudian nanti dimasukkan sehingga nantinya tersinkronisasi data-data pendanaan internal, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari Unisri. Sehingga nantinya akan meningkat secara skor dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unisri. Next. Nah ini suratnya sudah ada di Bima, Bapak Ibu. Tinggal diunduh saja surat pengumumannya di Bima. Bapak Ibu tinggal memutakhirkan data-data Bapak Ibu. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi oleh verifikatornya, baik itu verifikator Sinta maupun verifikator LPPM. Next. Baik, kita masuk ke Sinta, Bapak Ibu ya. Next. Okay. Untuk Sinta saat ini menjadi hal yang sangat penting, karena baik untuk teman-teman di Direktorat Sumber Daya, kemudian juga untuk di DRTPM dan direktorat lain untuk kelembagaan, itu pun menggunakan yaitu untuk Sinta seperti itu, Bapak Ibu. Next. Nah, mengapa kami menggunakan Sinta? Karena Sinta saat ini memiliki interoperabilitas data atau terintegrasi, terima kasih, Ibu, dengan berbagai platform. Apabila publikasi memiliki integrasi dengan Scopus, kemudian juga dengan Web of Science, kemudian dengan Google Scholar, kemudian untuk artikel-artikel atau jurnal yang berada di Garuda, kemudian yang terindeks di Sinta 1 hingga Sinta 6 melalui Arjuna, itu tinggal disinkronkan saja melalui Sinta. Kemudian untuk di sini ada RAMA, Bapak Ibu, repositori tugas akhir mahasiswa. Apabila Bapak Ibu membimbing mahasiswa, baik S1, S2, S3, itu pun dapat dihubungkan dengan Sinta. Jadi ada datanya, Bapak Ibu pernah membimbing siapa, kemudian luaran tugas akhirnya apa. Kemudian untuk Bima, Bapak Ibu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dari dahulu awalnya bernama Simli Tapmas, hingga saat ini berada di Bima, tinggal disinkronis saja, sinkronisasi, kecuali untuk pendanaan yang internal. Kemudian data-data dari sister maupun dari PD Dikti, itu sudah terintegrasi, Bapak Ibu tinggal melakukan sinkronisasi. Begitu pula untuk Perpusnas, Bapak Ibu ya, dengan ISBN, baik Bapak Ibu memiliki buku ajar, buku monograf, kemudian buku referensi, tinggal melakukan untuk sinkronisasi. Dan juga Sinta ini masuk juga berintegrasi dengan pangkalan data Kemenhumkam, pangkalan data DJKI, yang mana untuk paten, paten sederhana, merek, hak cipta, varietas tanaman, itu terintegrasi, sehingga Bapak Ibu juga tinggal memasukkan nomor permohonan saja, nantinya setelah itu akan terintegrasi dan masuk di dalam skor Bapak Ibu. Dan nanti setelah itu Sinta membaca eligibilitas Bapak Ibu menggunakan Sinta Score Overall, Bapak Ibu, sehingga nantinya ketika Bapak Ibu mengusulkan melalui Bima, nanti akan dibaca untuk rekam jejak Bapak Ibu, capaiannya, skema-skema apa saja yang dimasuki, yang dapat dimasuki oleh Bapak Ibu. Next. Nah, saat ini untuk tahapan pengelolaan proses bisnis masih sama, dan saat ini apabila kita lihat sedang dalam tahap laporan kemajuan. Dan untuk pendanaan pengabdian tahap kedua, Bapak Ibu, itu laporan kemajuan nanti hingga tanggal 11 Oktober. Pengumumannya Senin akan diunggah mengenai bagaimana Bapak Ibu melakukan untuk catatan harian, kemudian Bapak Ibu untuk mengunggah laporan kemajuan,
Dan nantinya Bapak Ibu akan melaksanakan MONEF internal, setelah itu akan melaksanakan MONEF eksternal, akan dilihat untuk syarat pencairan proses 30%-nya begitu Bapak Ibu. Dan dari sini nanti kami juga akan melihat penilaian luarannya, termasuk juga untuk seminar kelayakan untuk skema pendanaan multitahun, yaitu yang berbasis kewilayahan dan juga berbasis kewirausahaan. Next. Nah ini Bapak Ibu, jadi apabila dirinci seperti ini Bapak Ibu ya, saat ini pelaporan untuk laporan kemajuan, nanti setelah itu dilakukan MONEF, yaitu fungsi pengawasan dan pemantauan, MONEF internal, MONEF eksternal, kemudian juga selaras dicairkan 30%, kemudian di akhir tahun mengunggah untuk laporan akhir. Next. Untuk seleksi sendiri, untuk program pengabdian kepada masyarakat, nanti kita akan bahas. Jadi memang yang pertama dilaksanakan seleksi administrasi. Ini seleksi mana yang mana tahapannya paling banyak gugur Bapak Ibu. Untuk dosen-dosen lebih dari 50% gugur di seleksi administrasi, diseleksi oleh satu orang reviewer. Kemudian setelah itu apabila lolos seleksi administrasi, masuk ke tahapan seleksi substansi, direview oleh dua orang reviewer. Apabila dalam prosesnya terjadi disparitas penilaian antara satu dan dua orang reviewer tersebut, maka akan menggunakan reviewer ketiga. Kemudian untuk yang skema pendanaan multi tahun, yaitu 3 tahun, akan dilaksanakan site visit atau kunjungan ke lapangan, menghadirkan mitra untuk melakukan verifikasi dan validasi sesuai apa yang disampaikan di dalam proposalnya. Next. Untuk bidang fokus masih sama seperti tahun sebelumnya, mengacu kepada RIRN dan juga mengacu kepada 5 prioritas riset, baik itu blue economy, green economy, pariwisata, kemudian digital economy, dan juga kemandirian kesehatan. Jadi ketika melaksanakan melalui BIMA, nanti Bapak Ibu memilih bidang fokus risetnya apa, kemudian fokus prioritas riset nasionalnya apa, itu yang menjadi juga salah satu tolak ukur dalam penilaian. Next. Nah, sebenarnya dari 5 prioritas riset, banyak yang bisa dikembangkan Bapak Ibu, dari mulai green economy, kemudian ekonomi biru dapat mengembangkan teknologi pengelolaan sumber daya laut, apalagi ekonomi digital saat ini yang sangat beririsan dengan society 5.0 Bapak Ibu ya. Pembuatan pengembangan layanan berbasis teknologi untuk UMKM, pengembangan industri game dan animasi, kemudian kemandirian kesehatan. Saat ini banyak yang fokus di stunting, termasuk juga teman-teman di BKKBN. Kemudian yang sifatnya di sini untuk pariwisata, bagaimana kita dapat menangkap keunggulan dari local wisdom, dari kekayaan alam, kemudian dikemas menjadi pariwisata dan dapat menjadikan satu topik, baik itu untuk riset maupun pengabdian kepada masyarakat. Next. Nah ini BIMA yang Bapak Ibu gunakan ya. Dan nanti Bapak Ibu pada akhir tahun tentunya akan menggunakan kembali. Next. Dikarenakan untuk BIMA, apabila kita lihat untuk alurnya, ada 3 operator Bapak Ibu. Yaitu operator perguruan tinggi, itu dapat mengecek untuk resource dosen-dosen yang ada di perguruan tingginya, operator LL Dikti dapat melihat perguruan tinggi yang berada di wilayahnya, kemudian operator pusat yang dapat melihat, memantau keseluruhan dari apa yang ada di perguruan tinggi di bawah, di dalam lingkungan Ditjen Dikti. Dan tentunya untuk proses pengusulan proposal harus dilakukan approval oleh ketua LPPM seperti itu. Sebelum nantinya masuk ke dalam tahapan seleksi administrasi oleh para reviewer. Next. Nah ini yang jadi buku wajib Bapak Ibu ya. Buku wajib yang Bapak Ibu harus pahami, harus mengetahui persyaratan apa saja, skema apa saja yang dibuka, capaian apa saja, laporan yang seperti apa, kemudian luaran-luaran wajibnya seperti apa, baik itu panduan pengusulan ataupun panduan pengelolaan. Apabila ingin mengetahui skema-skema persyaratan, Bapak Ibu dapat lihat di panduan pengusulan. Apabila ingin melihat
mengenai reviewer, mengenai klasterisasi, mengenai indikator parameter penilaian administrasi dan substansi di tiap skema dapat lihat di panduan pengelolaan. Jadi sebenarnya apa-apa yang dibutuhkan sudah ada di panduan pengusulan dan pengelolaan, namun biasanya untuk dosen-dosen ataupun stakeholder jarang membaca secara rinci di tiap halamannya. Biasanya membaca dari PPT, sehingga beberapa ada yang miss informasi karena tidak semua PPT merangkum apa yang ada di dalam panduan. Dan mudah-mudahan panduan ini edisi revisi, walaupun tidak banyak revisinya, akan kami launching pada bulan November. Dan insya Allah pada bulan Desember di launching untuk call for proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga di bulan Januari sudah masuk tahap seleksi, dan mudah-mudahan untuk kontraknya dapat dilaksanakan di akhir Januari atau di awal Februari, sehingga nantinya pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan Februari hingga bulan Desember. Waktunya lebih panjang dan luarannya lebih berkualitas, dan insya Allah pada tahun depan untuk luaran itu menggunakan kebijakan N+1, sehingga tidak harus di tahun yang sama namun dapat diunggah pada tahun berikutnya. Dan itu dan itu istilahnya akan masuk kepada luaran wajib yang nantinya di tahun berikutnya. Langsung kepada next, karena waktunya 10 menit lagi, saya coba untuk fokus di gambaran dari statistik. Next, Mas. Next. Sampai ada statistik. Ini masih sama ada apa yang ada di panduan. Kemudian next. Sampai statistik, next. Masih terus. Terus masih sampai statistik. Jadi untuk skema-skema, kemudian persyaratan dan luaran itu ada di panduan Bapak Ibu. Nanti PPT-nya akan saya berikan juga. Dan nanti ada persyaratan untuk Sinta skornya. Dan ini ketentuan, saya masuk ke sini saja. Bahwa tentunya untuk ketentuan umum ini merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Apabila proposal Bapak Ibu ingin didanai dari mulai menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, kemudian ditulis secara ringkas dengan kerangka pikir yang logis, sehingga sifatnya ilmiah, sehingga untuk reviewer ketika membaca pun jelas mulai dari pengantarnya, kemudian permasalahan di lapangannya apa, dideskripsikan teknologi inovasinya yang dibawa apa, langkah-langkah apa yang nantinya akan diterapkan di dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian sudah dimudahkan juga Bapak Ibu tinggal mengunduh template dari apa-apa yang ada di BIMA. Kemudian setelah itu sudah ada mengenai jumlah kata, kemudian juga untuk format penulisan tinggal mengikuti template-nya. Dan yang paling penting yang banyak gugur bahwa banyak dosen yang tidak menggunakan untuk aturan citasi Vancouver. Sehingga dengan adanya reference tool seperti Mendeley atau Zotero yang membantu dosen-dosen di dalam menulis citasi untuk referensi Vancouver, banyak yang memang belum menggunakan itu. Sehingga banyak yang gugur karena untuk seleksi administrasi ini hanya dua Bapak Ibu. Hanya ya dan tidak. Jadi misalkan PKM dari 12 komponen penilaian ada satu yang gugur karena tidak menggunakan citasi Vancouver, otomatis gugur Bapak Ibu. Walaupun secara potensi substansinya baik. Oleh karena itu ini yang nanti kita coba benahi kembali. Next. Nah ini untuk beberapa sesuai yang ada di template, baik pendahuluan, permasalahan dan solusi, kemudian metode, memang harus berurut tahapan-tahapannya, kemudian mitranya nanti perannya seperti apa, mitranya siapa, mahasiswa yang dilibatkan berapa, tugas-tugas mahasiswanya apa, yang rekognisi SKS-nya berapa, kemudian juga next, masuk setelah itu kepada di sini, kepada jadwal pelaksanaan, dan tentunya gambaran IPTEK ini yang penting juga, harus dideskripsikan secara rinci, kemudian spesifikasinya seperti apa, kemudian gambarnya, kemudian setelah itu untuk
peta lokasi juga Bapak Ibu dimasukkan apabila untuk PKM maksimal adalah 200 km atau bisa lebih selama berada dalam provinsi yang sama. Dan juga yang dipastikan adalah penggunaan materai, walaupun terkesan sepele, namun ada beberapa dosen yang gugur karena menggunakan materai yang sama di dua surat yang berbeda. Jadi reviewer-reviewer itu cekatan, teliti Bapak Ibu ya. Sehingga apabila dosen-dosen yang kreatif menggunakan materai yang sama, itu sangat disayangkan sekali ya. Maksudnya untuk memenuhi, untuk pendanaan yang besar, namun menggunakan materai dan gugur karena hal tersebut. Next, ini masuk ke statistik saja, secara nasional, next. Terus, next. Nah ini, Bapak Ibu, mengapa proposal ditolak? Jadi untuk pengabdian kepada masyarakat wajib untuk tim, yaitu satu ketua dan dua anggota untuk yang monotahun, itu sifatnya adalah multidisiplin. Jadi sesuai rumpun ilmu level 2, dapat dilihat apa saja rumpun ilmu level 2, itu memiliki multidisiplin yang berbeda. Karena untuk permasalahannya pun minimal adalah memiliki dua masalah untuk PKM. Kemudian di dalam proposalnya tidak melibatkan mahasiswa. Apabila pun melibatkan mahasiswa, tidak ada rekognisi SKS untuk mahasiswanya. Kemudian untuk template sudah dimudahkan, sudah ada deskripsinya di dalam BIMA, tinggal diunduh. Namun terkadang banyak dosen yang menggunakan template sendiri, tidak menggunakan template yang ada di BIMA. Sehingga untuk jumlah kata dan lainnya itu berbeda, termasuk untuk template-nya secara keseluruhan. Kemudian juga di dalam deskripsi khusus teknologi inovasi, tidak ada teknologi inovasi yang dibawa ke masyarakat. Dan ini ketika pun teknologi inovasi sudah jadi, kemudian diberikan kepada masyarakat, itu menggunakan berita acara serah terima aset dari pendanaan, nanti ditulis pendanaan dari DRTPM, diserahkan ke masyarakat dan menjadi milik negara. Karena memang dari negara diberikan kepada masyarakat, sehingga nantinya diperuntukkan juga untuk masyarakat. Kemudian apabila CV saat ini tinggal menggunakan reviewer menggunakan Sinta ID Bapak Ibu. Jadi apabila yang multi tahun biasanya dilihat dahulu punya pengalaman tidak di monotahun, sudah pernah mendapatkan berapa pendanaan pengabdian baik internal maupun eksternal. Itu juga menjadi salah satu untuk syarat. Jadi untuk substansi ada nilai 10 untuk rekam jejak dan 90 untuk substansi. Jadi misalkan Bapak Ibu kurang dari rekam jejak, Bapak Ibu dapat maksimalkan di substansi ada 90 poin. Kemudian setelah itu, untuk surat-surat kesediaan dan juga untuk peta seperti itu. Ini saya coba share satu slide lagi Ibu ya, izin. Untuk yang statistik, next. Nah ini untuk yang tadi ini yang penerima, empat penerima dari Unisri, Bapak Ibu. Ada empat, semuanya masuk PKM dan masuk dalam tahap kedua. Nah ini salah satu, next terus, hingga ada apa statistik terus. Nah ini terus, nah ini di yang tadi. Nah. Baik Bapak Ibu, jadi sebenarnya ini slide saya siapkan panjang Bapak Ibu, ada 124 slide, tadinya biar apa komprehensif ya, tapi nanti bisa lanjut tanya jawab, nanti untuk PPT-nya saya kirimkan ke LPPM, jadi tadi sengaja saya berikan untuk parameter seleksi administrasi khusus untuk PKM ada 12, kemudian seleksi substansi ada rekam jejak 10 poin dan substansi 90 poin. Itu istilahnya Bapak Ibu evaluasi diri kurangnya di mana. Karena apabila di dalam panduan memang tidak ada Bapak Ibu yang lengkap, nanti di PPT Bapak Ibu dapat melihat. Dan total untuk proposal pengabdian yang masuk pada tahun ini ada 6.800
54. Kemudian setelah itu diseleksi administrasi, ketika itu total 1.596 yang lolos seleksi administrasi, jadi hanya 25%. Kemudian yang didanai pada tahap 1 hanya 897. Jadi total ada 13% proposal yang didanai pada tahap 1 dengan total dana serapan adalah 45 miliar. Dan setelah itu kami DRTPM mengambil kebijakan bahwa dengan banyaknya proposal kami dapat danai, sifatnya afirmasi, ada beberapa parameter di dalam seleksi administrasi yang kami hapus. Jadi yang tadinya ada 12 parameter, kami hanya ambil 8 saja dan difokuskan pada proposal yang gugur secara administrasi namun berpotensi didanai secara substansi. Sehingga dilakukan screening, ada 5.542 judul yang kami lakukan screening. Kemudian masuk 1.353 judul, itu kami lakukan BIMTEK Bapak Ibu. Pendampingan, diketahui untuk kesalahannya apa saja. Setelah itu 1.353 dosen ini mengusulkan kembali. Setelah itu masuk 1.005 yang didanai, termasuk 4 proposal dari Unisri, seperti itu, masuk dalam skema PKM. Jadi intinya yang dapat kita ambil dari pembelajaran pelaksanaan tahun ini, bahwa silakan Bapak Ibu dengan total dosen ada sekitar 150 di Unisri, silakan menyiapkan proposal, masih ada 3 bulan lagi sebelum call for proposal. Bapak Ibu juga dimulai dari mengupdate data Bapak Ibu di Sinta, sehingga nantinya skemanya yang dapat diikuti menyesuaikan, karena ada persyaratan Sinta Score overall sudah sangat minim, yaitu 50 untuk Saintek dan 25 untuk Sosial Humaniora dan Seni. Ada kemungkinan memang untuk Sinta Score-nya akan kami naikkan pada tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu tetap memutakhirkan data di Sinta, kemudian tetap memasukkan untuk proposalnya, karena jika dilihat tetap ada kesempatan kedua apabila di kesempatan pertama tidak dapat. Sehingga mudah-mudahan dari 4 penerima proposal pengabdian yang ada di Unisri dapat menyebarkan semangatnya ke teman-teman lain sebagai trigger untuk peningkatan confidence dosen-dosen lain. Sehingga dari mulai penelitian pengabdian kepada masyarakat untuk Tridharma tetap dilaksanakan, dan setelah itu mudah-mudahan secara klaster nanti Unisri dapat naik dari madya ke utama seperti itu, atau bahkan ke mandiri. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaannya. Nanti dapat lanjut dengan tanya jawab. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lubi. Paparannya sangat menarik sekali dan banyak yang sudah disampaikan. Ini waktunya kita gunakan kurang lebih setengah jam untuk diskusi. Sesi diskusi ini akan dibagi dua sesi. Yang pertama untuk 3 penanya. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan berkaitan dengan paparan yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu semua oleh Pak Lubi. Mohon bantuannya, Mas. Yang pertama, Ibu Anita, Ibu Dr. Anita. Berikutnya, Pak Dr. Aris. Yang ketiga, Pak Karis. Tiga dulu, ya. Kami persilahkan, Ibu Dr. Anita. Baik, terima kasih Bu Riris. Yang saya hormati Pak Lutfi selaku narasumber, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran silaturahmi kembali pada Pak Lutfi bersama dengan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Ada dua hal yang akan kami tanyakan berdasarkan penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan, ini agak curhat nih, yang nomor satu. Terkait dengan beberapa jurnal Sinta yang
yang sudah terindeks Scopus maupun yang sudah berada pada ring di Sinta 1. Di mana kami mohon ada satu integrasi komunikasi antara DRTPM di bawah koordinasi Sinta seperti itu, kemudian dengan pemangku kepentingan yang lain dalam hal di Dirjen untuk SDM begitu, yaitu kaitannya dengan pemenuhan nilai H indeks pada SGR untuk pendidikan Bapak. Satu, bahwa keterkaitan dengan pemeringkatan Sinta pada nilai H indeks di SGR itu untuk bidang ilmu pendidikan atau subjek area pendidikan untuk beberapa jurnal yang ada di Sinta 1 maupun yang ada di Scopus dengan persyaratan untuk pendidikan maupun sosial humaniora tidak ada yang nilainya 0,4 SGR-nya. Tetapi dalam hal ini untuk kenaikan pangkat baik itu lektor kepala maupun guru besar itu diminta untuk SGR dari sosial humaniora maupun yang education itu di atas 0,4. Sedangkan secara internal di Sinta ini tidak ada yang memenuhi. Kalau kami kemudian memaksakan untuk berpindah di luar yang Sinta atau bahkan masih ada yang Sinta tetapi di luar yang education, ini juga kami akan bermasalah lagi dengan subjek area dari persyaratan di GB maupun yang di lektor kepala begitu. Itu yang pertama. Jadi kami mohon ada kesinambungan kebijakan apa yang kami alami itu bisa ada komunikasi antar kelembagaan begitu. Syukur kalau misalnya di ranks untuk Sinta 1 nilai SGR-nya bisa meningkat, kemudian ini juga dampak dari untuk penilai atau reviewer untuk bidang sosial humaniora ataupun pendidikan itu kurang begitu ya di SDM, sehingga ini mungkin ada dampak misalnya reviewernya dari rata-rata dari engineering teknik yang mungkin hasil karya Scopus-nya beliau ini sudah banyak untuk yang di engineering atau teknik kimia, teknik sipil begitu. Nah kalau jurnal-jurnal dengan SGR tinggi di teknik kimia atau engineering, saya kira akan lebih banyak sekali, tetapi keterbatasan di sosial humaniora maupun pendidikan ini yang terjadi gap begitu ya, antara kebijakan, keberlakuan persyaratan itu belum ada kesinambungan. Mohon untuk bisa dibantu mengkomunikasikan hal tersebut Bapak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan persyaratan tadi ya, persyaratan dan pengusulan proposal baru. Kenapa ditolak? Salah satunya tadi beberapa item dari sekitar 9 item, salah satunya tidak ada kejelasan di dalam rekognisi untuk peran mahasiswa, begitu peran mahasiswa. Nah, sepanjang kami di internal Unisri mungkin ini karena kebijakan internalnya juga belum bisa mengakomodir pengakuan, konversi dan lain sebagainya berkaitan dengan partisipasi mahasiswa di dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat atau bahkan bagian dari hibah yang lain. Matching fund begitu ya, kemudian kedereka, lalu program kreativitas mahasiswa ini membutuhkan tindak lanjut kebijakan secara internal yang juga gayung bersambut dengan apa yang sudah ada digariskan di panduan. Nah itu juga kesulitan kami, mungkin Pak Lutfi bisa membantu kami supaya ini loh batasan untuk rekognisi pengakuan SKS bahkan konversi yang bisa diakomodir kebijakan internal perguruan tinggi masing-masing, porsi mahasiswa melakukan ABCD. Kemudian nanti pengakuan dikonversi dilakukan seperti ini gitu. Jadi secara internal
perguruan tinggi juga sudah kuat, sudah dengan persepsi yang sama dan gayung bersambut juga dengan panduan yang sudah digariskan oleh DRTPL. Mekaten Bapak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Anita. Saya coba langsung menjawab ya. Jadi ada dua pertanyaan dari Bu Anita. Yang pertama mengenai persyaratan untuk ke rektor kepala ataupun guru besar Bu Anita ya. Bagaimana untuk jurnal-jurnal khususnya yang pendidikan itu untuk SDR-nya disyaratkan lebih dari 0,04 ya. Ya benar sekali, memang apabila kita lihat untuk yang SDR tinggi khususnya di bidang kesehatan paling tinggi Ibu ya. Kemudian setelah itu menyusul untuk bidang teknik, kemudian untuk yang kecil itu biasanya sosial humaniora, seni dan pendidikan. Itu yang jadi juga menjadi salah satu kendala ya, terutama yang tadi disampaikan kekurangan reviewer di dalam bidang fokus yang sama ya. Itu yang memang beberapa tahun ini bergulir, dan tentunya teman-teman di Direktorat Sumber Daya, Pak Sofian beserta jajarannya, itu juga mencoba bagaimana memudahkan khususnya para pemangku kepentingan, terutama dari mulai dari platform adanya Selancar PAK ya, dapat melihat. Kemudian juga bagaimana untuk jurnal-jurnal pun sister sudah disinkronisasi dengan Sinta, karena kedepannya segala sesuatu itu untuk dosen itu cukup input sekali, baik di Pededikti, sister, Sinta, sehingga tidak dipusingkan dengan syarat-syarat secara administrasi. Bisa fokus dosen-dosen itu di dikjar, penelitian, dan pengabdian. Apa-apa yang diisikan itu tinggal data-datanya ditarik. Memang saat ini sudah dilakukan juga seperti itu. Dan itu yang memang walaupun ada beberapa jurnal pendidikan yang sudah ada di Sinta 1 ya, tapi ada beberapa kawan juga yang memang lebih mudah untuk di jurnal kuartil di Scopus daripada untuk yang Sinta 1, karena antriannya lama Ibu ya, seperti itu ya. Karena dengan keterbatasan jurnal, saat ini ada 130 jurnal Indonesia yang terindeks di Scopus. Beberapa di antaranya yang masuk di kuartil di Sinta 1 yaitu yang tadi untuk pendidikan ya. Ada yang tadi Cakrawala Pendidikan UNY, kemudian untuk jurnal-jurnal lain. Itu tentunya tetap dikomunikasikan juga. Nantipun ketika biasanya ketika penentuan untuk klaster, biasanya semua direktur kumpul Ibu Budi, Pak Dirjen, Bu Sesditjen, semua direktur, istilahnya kita melihat formula apa yang paling baik untuk klaster. Tentunya itu pun biasanya nanti ketika PAK semua direktur dikumpulkan, sehingga dari dengan banyak sisi pandangan dari direktur dan dirjen dan buses, tentunya nanti akan menemukan satu titik kebijakan yang memang berlaku sesuai dengan kondisi yang ada ya. Mudah-mudahan seperti itu ke depannya. Kemudian yang tadi yang kedua mengenai mengapa proposal ditolak karena tidak ada rekognisi. Jadi memang mengapa apabila kita lihat ke belakang, syarat penelitian itu baru, penelitian melibatkan mahasiswa baru ada ketika ada MBKM ya Bu ya. Ketika ada MBKM, seluruh program harus melibatkan mahasiswa. Bahkan saat ini pun di Dikti banyak sekali mahasiswa yang magang dari program MSIB ya. Dan itu untuk rekognisi SKS-nya memang dikembalikan kepada kebijakan masing-masing kampus. Sehingga di dalam pedoman pun minimal 5 SKS. Apabila ada kampus yang ingin rekognisi dalam setahun itu 10 atau 15 atau 20, ketika awal ada MBKM kan 20 SKS ya. Di dalam 9 kegiatan MBKM yang dapat direkognisi, itu memang kembali lagi ke kebijakan dari kampus. Baiknya memang ada panduan, ada juknis mengenai MBKM termasuk rekognisinya mahasiswa berapa. Sehingga dengan acuan itu, semua dosen yang ada di Unisri itu akan lebih memudahkan, termasuk ke depannya, disusun secara bersama-sama. Dapat juga misalkan melihat ke teman-teman perguruan tinggi lainnya ya, yang sudah ada panduan, sehingga bisa menjadi benchmark bagi penyusunan panduan MBKM di Unisri. Kurang lebih seperti itu Ibu Anita, terima kasih. Baiklah Ibu Anita, ini barangkali sudah cukup memuaskan jawaban dari Pak Lubi. Untuk berikutnya Pak Dr. Aris, kami persilakan.
Terima kasih Bu Riris. Selamat siang Pak Lutfi. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin apa bisa dibilang bahwa untuk pengabdian ini nampaknya berbeda dengan penelitian, baik dari sisi jumlah maupun jumlah penelitian dan pengabdian maupun jumlah dananya. Nampaknya jumlah pengabdian ini jauh di bawah penelitian. Dan apalagi pada pandemi itu jumlah pendanaan pengabdian itu dipangkas sangat besar sekali kan begitu. Nah, berkaitan dengan itu juga ada kebijakan kalau tidak salah di pandemi itu kan sedikit pendanaan untuk pengabdian dan itu hanya di monotahun kan begitu. Dan kami bersyukur tahun ini ada apa kesempatan untuk ajuan multi tahun. Dan kalau kita lihat dari paparan Pak Lutfi tadi kan dari sekian ribu itu mungkin tidak seberapa ya untuk multi tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin nanti kebijakan ke depan itu apakah perlu ada perbaikan ya Pak Lutfi, seperti mungkin di tahun 2018 saya masih ingat masih menjalankan multi tahun itu bahwa di setiap skim itu memang cukup banyak kan begitu. Dan nampaknya kan kemarin waktu saya lihat di Elektinam ya itu multi tahun itu tidak ada, sangat sedikit sekali kan begitu. Bahkan ada beberapa skim itu memang tidak ada gitu. Nah, ini apakah memang ada kebijakan apa ya tertentu sehingga untuk multi tahun itu memang tidak dibiayai kan begitu. Nah, ini tentu kami mohon penjelasan terutama untuk ke depan ini kalau bisa untuk porsi apa namanya multi tahun itu di setiap skin itu dimunculkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ajuan yang tidak lolos Pak Lutfi. Tadi kalau lihat kan hasil screening itu dari 5.000 itu kan akhirnya hanya jadi 1.000 kan begitu. Nah, ini nanti mohon apa namanya arahnya, apakah dari proposal yang diajukan itu memang ada komentarnya sih? Kalau kita mau lihat komentarnya itu di mana? Kebetulan kemarin saya mengajukan yang multi sih, karena saya pernah mengajukan mono itu dari beberapa reviewer itu jangan mono, sudah multi dua kali kok mengajukan mono kan begitu. Nah, tetapi kemarin saya mengajukan itu memang persentase untuk multi itu sangat kecil sekali. Nah, kalau kita mau melihat kelemahan itu dari mana Pak? Sehingga nanti kan bisa kita perbaiki karena memang energi kita untuk membuat multi tahun ini kan cukup besar kan gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai pendanaan ya. Memang 2022 itu ketika awal, kembali flashback ke tahun lalu, tadi awalnya itu dana pengabdian ada 16 miliar, Pak Aris. Dan dari dana pengabdian 16 miliar, di pertengahan ada tambahan sehingga total ada 56 miliar yang didanai. Ketika itu hingga akhir tahun pelaksanaan seperti itu. Dan pada bulan Agustus kami ada pergantian direktur. Ketika itu masuk Prof. Faiz, kemudian setelah itu kami memetakan kebutuhan untuk di tahun 2023, yang mana ketika itu dana penelitian yaitu ditetapkan 750 miliar, kemudian pengabdian beliau meningkatkan lumayan besar 100 miliar, karena beliau sangat concern dengan pengabdian kepada masyarakat. Dasar pemikiran beliau apabila sehebat-hebatnya dosen memiliki publikasi banyak di jurnal internasional bereputasi, memiliki kekayaan intelektual yang terdaftar, baik patent granted, itu istilahnya lebih berlaku kepada diri sendiri, kepada masyarakat akademik. Namun sebenarnya yang paling penting untuk dosen itu bagaimana ilmu yang dimilikinya
dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan tersebut, keunggulan dosen di prodi tersebut dapat mengimplementasikan kepada masyarakat yang sekitar. Sehingga apabila kita lihat minimal untuk program pengabdian itu memiliki dua kompetensi bidang ilmu yang berbeda ya. Satu sama lain melengkapi, dan oleh karena itu beliau memberikan pendanaan 100 miliar. Nah, ada beberapa perubahan. Yang pertama dari sistem. Kalau dahulu 2022 masih SIMDI Tapmas, di pertengahan jalan laporan kemajuan beralih ke BIMA, di tahun ini sudah mulai untuk BIMA. Dan BIMA ada eligibilitas, yang pertama eligibilitas menggunakan SINTA Score Overall. Itu kami petakan seluruh dosen yang ada di Indonesia, kemudian kami ambil dalam skor yang rendah, untuk skor 50 untuk Saintek dan yang 25 untuk Sosial Humaniora dan Seni. Ada kemungkinan tahun ini akan dinaikkan untuk SINTA Score-nya. Kemudian setelah itu ada kewajiban untuk kolaborasi. Apabila Pak Aris tahu juga untuk yang multi kan wajib kolaborasi ya, kolaborasi lintas klaster. Nah setelah itu dilakukan seleksi, tadi ada 6.800 yang mengusulkan, berkurang dari 2022 ada 11.000, tahun ini ada 6.800, kemudian yang lolos hanya 1.500 yang lolos untuk seleksi administrasi, gugur 20, hanya lolos 25%, yang didanai hanya 13%, 897, dan mayoritas masuk di dalam PKM ya, PKM dan PMP masyarakat pemula untuk klaster binaan. Nah setelah itu pun kami dari cutting skor 70, itu kami turunkan kepada 56 baris. Jadi tadinya cutting skor itu 70, ketika 70 kami tetapkan, yang lolosnya hanya sedikit sekali. Dan dananya itu tidak, pendanaan itu cuma 30 miliar kalau saya tidak salah, ketika cutting skor 70. Berarti kan dari 100 itu dibagi jadi 2, 70 miliar untuk kompetitif reguler, 30 untuk kosa bangsa. Kalau kami tetapkan cutting skor 70 kan berarti kami masih ada 45 miliar yang tidak terserap, tidak memenuhi cutting skor dan juga memang tidak memenuhi untuk standar. Oleh karena itu cutting skornya dari 70 kami turunkan ke 56. Alhamdulillah dari situ naik ke 45 miliar. Kami tetapkan yang site visit, kami lakukan site visit yang multi tahun selesai. Nah, masih ada sisa 25 miliar berarti kan ya, itu yang belum terserap. Apabila di tahun sebelumnya biasanya kami melakukan langsung tidak ada BIMTEK, tahun ini kami ingin ada proses pembelajaran. Karena sebaik-baiknya pendanaan adalah yang mana pengusul tersebut tahu kekurangannya gitu ya. Oleh karena itu kami BIMTEK yang 5.500 itu sisa dari yang tidak didanai. Jadi dilihat, di screening, dari screening yang memenuhi secara substansi yang berpotensi didanai ada 1.300 tadi itu. Nah 1.300 itu dilakukan seleksi administrasi dengan beberapa parameter dihilangkan. Jadi ada 12 parameter, kami ambil cuma 8, 4 parameter yang banyak menggugurkan itu kami hilangkan. Jadi sifatnya afirmasi. Dari sana ada beberapa teman, di sini juga termasuk ya dari Unisri, ada 4 yang didanai, kami lakukan BIMTEK, kami informasikan kekurangan-kekurangannya, setelah itu mereka perbaikan, dilihat lagi administrasi dan substansi, kemudian didanai, tanda kutip sifatnya afirmasi, sehingga kedepannya diharapkan tidak perlu melalui tahap afirmasi lagi. Dan itu untuk tahun ini pun BIMA mulai memunculkan untuk catatan reviewer. Namun itu tidak dimunculkan secara langsung ke dosennya. Jadi yang dapat melihat itu ketua LPPM. Karena yang melakukan approval untuk proposal kan ketua LPPM, dan reviewer pun sudah kami berikan arahan ketika penyamaan persepsi bahwa catatan itu harus yang membangun dan untuk pengusul tahu di mana kelemahannya sehingga kedepannya pengusul dapat memperbaiki dari apa yang ada, dari apa catatannya, sehingga dapat mengusulkan kembali dengan memperbaiki apa-apa kekurangannya. Nah itu dapat dibuka di akunnya ketua LPPM. Sehingga nanti dosen apabila ingin mengetahui, menanyakan langsung ke ketua LPPM, dan ketua LPPM pun dapat menyampaikan secara bijak kekurangannya. Mengapa tidak ke dosen? Karena
Ketua LPPM bagi kami merupakan filter, baik itu proposal masuk ataupun menginformasikan keluar untuk catatan, sehingga nantinya dapat lebih terperinci lagi kekurangannya seperti apa. Karena apabila langsung ke dosen, istilahnya untuk semua proposal juga melalui satu pintu ya. Dan di sana biasanya apabila tahun sebelumnya perguruan tinggi minta ke kami kekurangannya apa, kami berikan biasanya, kami email kembali, tahun ini cukup ke Ketua LPPM, kekurangannya apa saja, tadi informasinya juga dari teman-teman UNISRI lumayan banyak, puluhan yang mengusulkan nanti dapat dilihat kekurangannya apa saja, itu yang dapat diusulkan kembali untuk tahun berikutnya. Untuk lokasi dan judul dan lainnya bisa sama, karena kan istilahnya untuk permasalahan sosial, permasalahan di masyarakat tetap ada, tinggal nanti menyesuaikan sesuai catatan dari reviewer. Kurang lebih seperti itu Pak Aris, terima kasih. Baiklah Pak Lutfi, Pak Aris ini tadi beberapa yang harus dilihat ketika proposal itu ditolak, itu akunnya ada di Ketua LPPM. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Karis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi yang saya hormati, terima kasih atas, alhamdulillah saya mendapat pendanaan untuk PKN tahun ini. Nah, dalam hal ini akan saya tanyakan beberapa hal Pak yang berkaitan dengan pengisian catatan harian. Ini hari-hari ini kami sedang mengisi itu dan juga memburu luaran-luaran yang akan kita hasilkan kaitannya dengan laporan kemajuan yang harus terunggah tanggal 11 Oktober. Saya ngomong-ngomong dengan teman-teman yang dari penelitian, mendapatkan hibah penelitian, kalau saya kebetulan PKM, itu ternyata di dalam form catatan harian itu tidak sama Pak. Nah yang ingin saya tanyakan untuk di PKM itu di catatan harian itu ada tanggal tidak masalah, kemudian kelompok biaya. Kelompok biaya itu ada kelompok biaya honorarium pelaksana pengabdian, kemudian perjalanan, kemudian teknologi dan lain-lain. Nah kalau kita melakukan, kemudian ada form lagi nomor berkas, kemudian ada nominal. Nah yang saya tanyakan itu kalau kita melakukan kegiatan, menurut hemat saya itu tentang biaya ini kan macam-macam Pak. Tapi kalau di form itu kelompok biaya itu harus klik, jadi harus hanya satu gitu ya, tinggal klik itu. Itu nanti saya harus menggunakan yang mana ini? Ini untuk kelompok biaya. Kemudian nominal. Nominal ini adalah nominal yang dikeluarkan pada saat kita melakukan kegiatan hari itu, catatan pada harian itu. Nah kemudian ada uraian kegiatan, sudah kita uraikan juga. Kemudian nomor berkas Pak, ini yang saya tanyakan, nomor berkas ini yang bagaimana yang harus kita unggah, itu kira-kira yang berkaitan dengan kegiatan harian itu apa saja yang harus kita tampilkan di nomor berkas. Karena kalau di kelompok penelitian itu enggak ada Pak. Nominal enggak ada, nomor berkas tidak ada, hanya uraian saja. Di pengabdian ada itu. Nah ini mohon arahannya kira-kira nanti bagaimana supaya kita mengisi itu tidak keliru. Saya kira hanya itu Pak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karis. Sebelumnya selamat mendapatkan untuk kepengabdian ya, PKM pada tahap kedua. Jadi memang yang hal yang utama untuk perbedaan penelitian dan pengabdian, untuk penelitian sendiri kan memang sifatnya berbasis output ya. Jadi tidak perlu untuk mengurus untuk administrasi dan lainnya ketika jadi fokus di luaran. Sementara untuk pengabdian basisnya bukan berbasis output, tetapi maksudnya di sini berbasisnya tetap pendanaan itu untuk bukti-buktinya menjadi hal yang memang dipertanggungjawabkan.
seperti itu. Jadi memang untuk laporan kemajuan benar sekali tadi hingga 11 Oktober. Dan mengenai catatan harian, kan di sana ada misalkan Pak Haris melaksanakan kegiatan apa pada hari ini. Dan memang pilihan yang 4 itu sesuai dengan persentase yang ada di panduan. Dari mulai honorarium, kemudian teknologi inovasi yang minimal 40% ya, teknologi inovasi, kemudian juga nanti ada perjalanan dan lain-lain. Jadi misalkan Pak Haris melaksanakan untuk perjalanan, ditulis di sana menggunakan misalkan dari Surakarta ke tempat mana, menggunakan apa, dan nanti untuk nominalnya tinggal dicatat pengeluaran pada hari itu. Dan untuk nomor-nomor berkas dan lain ini merupakan dokumen-dokumen pendukung di mana Pak Haris melaksanakan kegiatan. Misalkan nanti ada honorarium, tentunya honorarium untuk narasumber dan lainnya kan menggunakan untuk kwitansi dan lain-lain, itu diunggah juga. Kemudian hari ini misalkan melaksanakan mengenai FGD dengan mitra, kemudian membeli konsumsi misalkan untuk kwitansi konsumsi dan lain-lain atau sewa dan lain-lain, itu diunggah di sana. Sehingga nantinya akan menjadi satu dokumen ketika nanti akan dilihat juga ketika reviewer melaksanakan untuk monef eksternal. Sehingga apa-apa yang dilaksanakan itu terdokumentasi dengan baik. Sebenarnya arahnya lebih ke situ dan lebih memudahkan karena tinggal di scan kemudian diunggah seperti itu ya. Dan mengapa ada 4 untuk kelompok biayanya ya sesuai dengan apa yang ada dalam kelompok biaya yang besarnya. Nanti kan mengetahui misalkan oh ini lain-lain mengenai publikasi, biaya publikasi misalkan di jurnal Sinta A5 misalkan. Misalkan ada yang berbayar nanti dimasukkan di sana kira-kira berapa di lain-lain. Tapi tentunya dengan deskripsi penjelasan penggunaannya untuk apa. Sebenarnya lebih ke arah sana, lebih terdokumentasi saja Pak Karis. Tinggal disesuaikan nanti. Ya paling seperti itu Pak Karis ya. Ya terima kasih. Ya, itu ya Pak Haris, bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban. Ya. Baiklah kita masuk pada sesi pertanyaan yang kedua. Nanti untuk 3 penanya kami persilahkan Bapak Ibu yang masih punya unek-unek untuk disampaikan kepada Pak Luffy. Dari Bu Dr. Penny. Berikutnya masih ada lagi? Kalau tidak langsung saja monggo Bu Prof. Maaf Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya bertanya Pak, pengalaman kami kemarin di Tangerang ketika kami presentasi matching fund yang kedua untuk persetujuan anggaran, kami tidak tahu reviewer yang menentukan itu kok tidak match dengan kami, beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu beliau pakar budaya juga, jadi beliau paham tentang wayang orang dan seterusnya. Tapi yang kedua kami dari Bandung, sehingga banyak sekali yang dipotong. Dari anggaran 700, kemudian dikat-kat, digunting semua, dibuang 1.700, 170.000. Kami tidak bisa bertahan, padahal saat itu ya maaf, ya kami harus mempertanggungjawabkan semuanya, harus mengutarakan. Ya kecewa, tapi tetap semangat saya lakukan Pak, karena luarannya hanya 2. Jadi yang pertama itu membangun wayang orang seluruh daerah sudah oke, sudah sukses melibatkan 20 mahasiswa. Yang kedua, kami tidak disetujui semua, kepinginnya mengangkat wayang orang seluruh daerah menjadi go internasional, karena ini local wisdom, Indonesia itu harus kita perkenalkan ke dunia internasional gitu. Nah insya Allah kalau misalnya matching fund berikutnya akan saya angkat kembali, kami berkolaborasi dengan UNS, kemudian dengan jurusan hubungan internasional ada, ini apakah bisa diajukan lagi begitu. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba menjawab dari Bu Penny ya. Jadi memang untuk program matching fund, walaupun memang saat ini berada di Sesditjen ya, di Sesditjen untuk pelaksanaannya bukan di DRTPM dan juga merupakan riset pengembangan ya, TKT 7 hingga 9, bermitra dengan dunia usaha dunia industri dan share mengenai pengalaman saya tahun lalu sebagai reviewer keuangan ya khususnya untuk anggaran biaya untuk matching fund.
Memang biasanya sebelum melakukan pitching kan ada penyamaan persepsi ya Bu Penny di antara reviewer, kemudian apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak, dan dilihat juga istilahnya agar tidak irisan dengan program yang di tahun sebelumnya, seperti itu. Apabila tadi salah satu masukannya bahwa reviewernya tidak sesuai dengan bidang ya, jadi lebih kepada teknik karena memang dari Bandung dan juga bukan merupakan reviewer yang sosial humaniora lah ya, budaya, sehingga nantinya lebih paham arah ke pengembangannya. Saya kira memang untuk reviewer-reviewer, untuk matching fund pun sebenarnya dari awal dikelompokkan sesuai bidang ilmu seperti itu. Dan misalkan pun nantinya masuk ke beberapa hal yang berbeda, di situ memang peran sebenarnya daripada pengusul bagaimana ketika diverifikasi dapat memberikan apa justifikasi ya mengapa proposal ini layak didanai, pertama kan seperti itu. Kemudian tahapan-tahapan apa, biasanya memang teman-teman itu ada dua seingat saya yang mengusulkan perbaikan. Yang pertama misalkan pitching tapi tidak didanai, lebih baik tidak perlu tatap muka secara luring, biasanya yang pertama itu ya, karena kan tidak semua yang pitching didanai sebenarnya, banyak juga yang ditolak. Yang kedua, ketika pemotongan anggaran ya sebenarnya itu yang memang harus memenuhi kesepakatan juga ya. Tapi tentunya teman-teman di panitia matching fund pun ada kebijakan, dan memang kalau dilihat dari 700 ke 170 juta saya kira didorong kepada peningkatan secara pemasaran ya. Karena tahun lalu sudah membentuk bagaimana untuk program wayang orang ya di sini itu bisa maju, kemudian saat ini didorong ke pemasaran, dan tidak menutup kemungkinan tahun depan apabila diusulkan berkolaborasi dengan hubungan internasional bisa didorong untuk go internasional Bu Penny. Memang masih terbuka kemungkinannya, kurang lebih seperti itu Bu Penny, terima kasih. Demikian Ibu Prof. Penny, jawaban dari Pak Lupi. Untuk berikutnya barangkali masih ada Bapak Ibu yang monggo Bu Yani, Ketua LPPM, barangkali ingin memperjelas lagi. Belum. Nanti untuk. Jadi mohon maaf, ada titipan pertanyaan yang pertama terkait luaran yang tidak tercapai Pak. Kalau satu dosen sudah dapat pendanaan kemudian luaran tidak tercapai pada akhir tahun, apakah ada sanksi, maksudnya begini, sanksi yang nanti kalau mengajukan lagi tidak akan lolos begitu. Kalau ada itu sanksinya berlaku berapa lama? Yang pertama itu, kemudian yang kedua, tadi sudah Bapak sampaikan mengenai rambu-rambu supaya lolos, bagaimana ini yang menyebabkan tidak lolos kan ya. Nah, terkait hal itu bagaimana kami bisa maksudnya dengan panduan yang ada itu kami bisa menginterpretasikan dengan tepat apa yang diinginkan, itu yang seringkali menjadi kesulitan, sehingga kami sering memerlukan ada di internal gitu ya, di internal perlu ada workshop, klinik proposal, tapi sejauh ini kami sudah lakukan dulu termasuk ketika Bu Anita masih sebagai Ketua LPPM, tetapi hasilnya juga kurang bagus, itu kami kadang masih bertanya-tanya, ini kenapa? Nah itu mohon saran dari Pak Lutfi juga terkait nanti yang tadi malam Bapak sempat sampaikan mungkin timeline untuk tahun ini, tahun berikutnya ini agak berbeda dari tahun lalu. Mohon informasi lebih lanjut apakah nanti maksudnya
kalau kami terlalu dadakan tahu tuh biasanya juga Bapak Ibu dosen kan biasanya panduan keluar menjelang beberapa minggu saja menjelang unggah proposal ya Pak ya. Nah itu kami memang menyiapkan akan dalam waktu dekat ini untuk mulai dengan workshop, kemudian pembentukan tim dulu, kemudian workshop dan seterusnya. Nah mohon rambu-rambu nanti kira-kira kami harus upload untuk yang berikutnya kapan dan seperti apa prosesnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yani. Saya coba menjawab yang pertama mengenai luaran yang tidak tercapai ya. Apabila kita saat ini melihat di sistem Bima, Ibu Yani misalkan menjadi dosen yang tidak tercapai, nanti ketika Ibu Yani akan mengusulkan di tahun anggaran 2024, itu nanti akan ada informasi bahwa masih ada yang terhutang. Ya, dan itu akan dapat mengusulkan kembali jika luaran itu sudah dipenuhi. Dan itu yang pertama. Dan kemudian untuk pengabdian kebijakannya insya Allah untuk tahun depan melihat potret yang ada pada tahun ini dan juga kami koordinasi dengan BPK dan juga kami melihat peta yang ada bahwa dengan segala ketergesa-gesaan akhirnya untuk pelaksanaan itu bersifat untuk pragmatis ya. Untuk luaran-luaran yang sifatnya berkualitas itu jauh menurun termasuk untuk jurnal-jurnal di kuartil. Oleh karena itu dengan dilakukannya rencana call for proposal bulan Desember. Saya minum dulu Bu ya. Bulan Desember sudah call proposal Bapak Ibu. Lebih cepat dari tahun kemarin. Jadi rencana di November kami launching untuk panduan revisi. Revisinya tidak banyak, minor. Kemudian setelah itu di Desember call for proposal. Setelah itu rencana di Januari akan diseleksi, kemungkinan sih di Februari awal untuk kontrak ya. Dan saat ini yang memang harus diperhatikan bagaimana tadi disampaikan bahwa ada indikator tiap skema dan ruang lingkup apabila kita lihat di panduan. Bapak Ibu dapat melakukan evaluasi diri ya, menempatkan Bapak Ibu sebagai reviewer. Kira-kira dengan proposal yang Bapak Ibu tulis itu layak atau tidak didanai dengan cutting score 70 seperti itu ya. Karena sebenarnya parameternya jelas di sana apa-apa saja, tinggal melihat, refleksi. Biasanya teman-teman LPPM itu mengumpulkan di satu lokasi, berdiskusi, coaching, kemudian menulis sehingga memiliki bank naskah, sehingga ketika dibuka itu tinggal memasukkan, menyesuaikan. Ya kalau dilihat sih teman-teman di Unisri pada tahun ini mengapa masuk di tahap kedua, beberapa mayoritas gugur di seleksi administrasi. Kalaupun lolos di seleksi administrasi secara substansi masih di bawah 56 seperti itu Ibu. Dan itu yang pada akhirnya masuk di tahap kedua ya. Kalau dilihat dari kuantitas 4 proposal yang didanai sebenarnya dibanding untuk perguruan tinggi lain di LDT 6 itu sudah banyak ya. Kita bisa melihat di pengumuman dari persentase penerima pendanaan kan tidak banyak dari LDT 6. Mudah-mudahan teman-teman di sini di Solo dapat melihat di sekitarnya kira-kira permasalahan apa yang menarik untuk diangkat. Kemudian juga teknologi inovasi apa yang nantinya akan diimplementasikan. Dan apabila sangat disayangkan apabila secara substansinya sebenarnya berpotensi namun gagal di dalam penulisan proposalnya, itu kan sebenarnya tinggal berlatih, tinggal belajar ke teman-teman yang sebelumnya sudah didanai bagaimana menulis proposal yang baik dan poin-poin apa sebenarnya yang cukup tinggi ketika masuk di seleksi substansi. Kurang lebih seperti itu Ibu Yani, mudah-mudahan membantu menjawab. Terima kasih. Baiklah Pak Lupi dan Bapak Ibu semuanya, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lupi cukup jelas pemaparannya. Sehingga sesi diskusi ini kita tutup. Saya terima kasih sekali kepada Pak Lupi yang sudah
menyampaikan paparan, membagikan ilmunya kepada kami semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Senadimas ini. Saya sebagai pemandu dalam kegiatan ini mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Bapak Lutwi Ilham Ramdhani Esos yang sudah menyampaikan materi untuk pagi hingga siang hari ini. Tentu saja materi ini bermanfaat dan memberikan pengembangan di dalam program pengabdian masyarakat khususnya di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Demikian juga terima kasih kepada Bu Sri Riris MSI selaku moderator untuk hari ini. Ya, untuk selanjutnya penyerahan cindera mata. Penyerahan cindera mata disampaikan oleh Ketua LPPM kepada Ibu Yani, kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan. Iya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara, untuk acara selanjutnya adalah parallel session. Perlu kami sampaikan bahwa untuk parallel session seperti pada jadwal yang telah tersedia, untuk pembahas Ibu Widya Stuti, ruang A301, kemudian pembahas Ibu Yani tetap di ruang ini. Kemudian untuk pembahas Bapak Ganjar di ruang A303. Pembahas Bapak Aris Edi di ruang A304. Pembahas Profesor Supeni di ruang A305. Pembahas Bapak Karis di ruang A307. Bapak Ibu peserta Senadimas bisa langsung memasuki ruang yang sudah tertera di jadwal. Dan kami ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu di dalam peserta Senadimas Universitas Slamet Riyadi Surakarta tahun 2023. Sampai nanti masuk ke ruang masing-masing, semoga aktivitas berjalan dengan lancar dan kami serahkan sepenuhnya kepada pembahas dan PJ di ruang masing-masing. Terima kasih, terima kasih.
Slamet Riyadi University is one of the reputable private universities in Indonesia because of its contribution to the world of education since 1980. It is now has become the campus of choice with an increasing number of students from year to year. Located in Solo, a modern city in central Java which is rich in history, culture, and various tourist destinations as well as a friendly people, Slamet Riyadi University is a comfortable place to study and establish yourself. Welcome to the campus of Slamet Riyadi University, one of the best and biggest universities in Solo. Adapun visi Universitas Slamet Riyadi adalah menjadi universitas yang bermutu di tingkat ASEAN yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai perjuangan Slamet Riyadi pada tahun 2026. Untuk mewujudkan hal tersebut, Universitas Slamet Riyadi menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik Dharma pendidikan dan pengajaran, Dharma penelitian, dan Dharma pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Dalam rangka menuju ASEAN Class University, Universitas Slamet Riyadi melaksanakan kegiatan internasionalisasi dengan mengadakan kerjasama secara internasional yang diwujudkan dalam bentuk kolaborasi riset, guest lecture, student mobility, dan exchange student.